Pemirsa, ASN Sarolangun setiap bulannya dipungut 2,5% dari jumlah gaji yang diperoleh. 2,5% zakat ASN ini dikelola Basnas, pemberian zakat harta ASN melalui bidang perbendaharaan BPKAD Sarolangun. Hingga disalurkan ke rekening Basnas, setiap tahunnya rekening berkisar 5 miliar Basnas menerima zakat harta ASN Sarolangun. Sebesar Rp359 juta rupiah, zakat ASN diberikan ke rekening Basnas pada bulan November 2022. Sementara infak ASN sebesar Rp13.600.000 rupiah. Uang gaji ASN yang dikeluarkan untuk zakat harta ini dari jumlah 4.007 ASN Sarolangun. Subban Kabid Perbendaharaan Dinas DPKAD Sarolangun menjelaskan, untuk bulan November sebesar Rp359 juta terkumpul dan langsung disalurkan ke rekening Basnas Sarolangun. Zakat ASN setiap bulannya terkumpul fluktuatif dan tidak pernah di angka 300 juta. Bila dikalkulasikan, zakat ASN yang dikelola Basnas Sarolangun setiap tahunnya berkisar 5 miliar rupiah. Kami di setiap bulan itu menarik zakat dan infak dari kawan-kawan ASN ini untuk angko itu memang fluktuatif, tapi kisaran yang sekarang itu di zakat ASN Kabupaten Sarolangun itu 359 juta. Di bulan ini kita bayarkan. Infak 13.600 itu ditarik dari seluruh ASN yang ada di Pemkab Kabupaten Sarolangun. Diketahui zakat harga ASN setiap bulan yang dikelola Basnas dan Basnas menyalurkan pada mustahik yang berhak menerimanya dari santunan anak yatim, bantuan keluarga miskin serta bantuan sosial yang dikeluarkan untuk membantu warga Sarolangun yang terdampak musibah. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.